Menteri Agama Yaqut Holil Koumas menggelar rapat evaluasi penyelenggaraan haji 2022, salah satunya membahas isu krusial kelompok bimbingan ibadah haji yang abai terhadap kesehatan jemaah. Di sela waktu pemulangan jemaah, Menteri Agama Yaqut Holil Koumas menggelar rapat evaluasi terbatas di Jeddah, Arab Saudi. Berlangsung selama hampir 2 jam, rapat membahas isu krusial diantaranya evaluasi penyelenggaraan haji hingga pasca Al-Munasna. Gus Menteri menyayangkan masih adanya KBI, HU yang tidak mengutamakan kondisi fisik jemaah dalam beribadah. Itu yang menurut kami tidak begitu memperhatikan kondisi jemaah. Nah, nanti malam kita akan rapat dengan KPUU agar dalam mengorganisir jamaah untuk bisa melaksanakan ibadah sunnah itu juga memperhatikan kondisi jamaahnya, jangan dipaksa. Karena tentu jamaah hari ini sudah lelah dengan kondisi psikologisnya yang berbeda ketika sebelum dan setelah melakukan ibadah haji. Sebelum masih ada tuh semangatnya masih kuat gitu. Pasti secara psikologis akan turun setelah proses di Armusna gitu. Mengantisipasi jemaah kelelahan pasca puncak haji, Kemenak akan mengajak kelompok bimbingan ibadah haji untuk merumuskan waktu yang tepat terkait pelaksanaan rangkaian ibadah sunnah. Dari Jeddah, Arab Saudi, Muhammad Sudarmaji, iNews melaporkan.